Sebahagian lagi para pengawal yang terdiri daripada anggota pasukan polis Diraja Brunei dan juga anggota pasukan angkatan bersenjata di Raja Brunei. Inilah barisan para pengawal yang terdiri daripada angkatan bersenjata di Raja Brunei dan juga anggota pasukan polis di Raja Brunei. Kelihatan sekarang keranda jenazah
almarhum ke bawah beliau mulia Maulana Abdul Qasim Sultan Jenderal Sumedang Marade Sekutin Sadul Khairuddin Menteri Pertahanan Negara Brunei Darussalam. Sudah pun dipupuk dengan biasanya bunga-bunga semasa hayat baginda, satu titik sejarah yang tidak dapat dilupakan oleh seluruh rakyat ialah peranan baginda semasa istiadat perpustakaan anak dan baginda. Beliau yang maha mulia Paduka Seri Sultan Hasan Al-Bolqiah Muizzaddin Warahmatullah Sultan dan yang dipertuan Negara Brunei Darussalam pada 1 Agustus 1968. Kegemilangan sepanjang istiadat perpustakaan tersebut dari saat menandakan secara resmi bermulanya kerja perpustakaan itu, yaitu di Bukit Sungai Kebun pada 1 Februari 1968, sehinggalah kesat kemuncak perpustakaan itu perletakan mahkota ke atas kepala Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan adalah sungguh mengagumkan dan penuh dengan adat istiadat yang diwarisi turun-temurun oleh keluarga Diraja Brunei. Thank you.
dalam sejarah hayat baginda, baginda pernah ditabalkan menjadi duli yang teramat mulia, Sri Paduka Duli Pirambidakara, pada 15 hari Julai 1947. Sepanjang masa selepas baginda ditabalkan menjadi duli yang teramat mulia, Sri Paduka Duli Pirambidakara, Sri Maharaja Parameswara itu, dengan permintaan baginda sendiri kepada British Resident Awang R.H.N. Davis, telah dengan sukacita melawat daerah dan pedalaman untuk memperhatikan keadaan rakyat dan penduduk-penduduk di pedalaman di tiap-tiap daerah. Dengan adanya langkah baginda melakukan lawatan ke daerah-daerah ini, telah membuahkan kemesraan rakyat terhadap baginda kerana keikhlasan baginda untuk meneliti dengan secara dekat akan apa-apa yang dialami oleh rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam. Itulah salah satu keistimewaan yang ada pada diri baginda sepanjang hayat baginda. Baginda tidak pernah mengabaikan tugas dan penduduk di negara ini. Kerana ini sudah tidak dapat dinafikan dengan adanya keikhlasan baginda mendekati rakyat dari seluruh di negara Brunei Darussalam. Kelihatan yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad bersama Datin Seri Dr. Siti Hasmah baru saja tiba untuk masuk ke ruang Istana Nurul Iman ini. Untuk memberikan penghormatan yang terakhir terhadap jenazah almarhum Kebah Duli Yang Maha Mulia Maulana Paduka Seri Begawan Sultan Jenderal Sir Muda Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin Menteri Pertahanan Negara Brunei Darussalam. Inilah ketibaan yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad dan Datin Seri Dr. Siti Hasmah. Semasa hayat baginda, baginda tidak juga kurang pentingnya dalam memainkan peranan penting memberikan hubungan yang erat di antara negara Brunei Darussalam dan juga negara jiran Malaysia. Yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia ini juga pernah melakukan rundingan mesra terhadap almarhum Kebah Duli Yang Maha Mulia Maulana Paduka Seri Begawan Sultan Jenderal Sir Muda Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin Menteri Pertahanan Negara Brunei Darussalam. Inilah juga merupakan salah satu ciri-ciri penting yang terdapat pada diri almarhum Kebawah Duli Yang Maha Mulia Maulana Paduka Seri Begawan Sultan
Jenderal Semuda Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairwaddin, Menteri Pertahanan Negara Brunei Darussalam. Yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad. Dan sekarang ini ialah ketibaan Tuan Yang Terutama Jenderal Datuk Paduka Seri Murdani Beni Murdani, iaitu Pemerintah Tertinggi Angkatan Tentera Indonesia. Kelihatan Tuan Yang Terutama Jenderal Datuk Paduka Seri Beni Murdani berjalan masuk ke ruang Istana Nurul Iman ini untuk memberikan penghormatan yang terakhir kepada almarhum ke bawah duli yang maha mulia Maulana Paduka Seri Begawan Sultan Jenderal Semuda Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairwaddin, Menteri Pertahanan Negara Brunei Darussalam. Inilah dia Tuan Yang Terutama Jenderal Datuk Paduka Seri Beni Murdani, Pemerintah Tertinggi Angkatan Tentera Indonesia. Sekali lagi kita maklumkan bahawa orang ramai adalah digalakkan untuk mengiringi perarakan jenazah almarhum ke bawah duli yang maha mulia Maulana Paduka Seri Begawan Sultan Jenderal Semuda Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairwaddin, Menteri yang akan dimulai dijangkakan pada jam 3.30 minit petang bermula daripada Istana Nurul Iman menuju ke Makam Diraja Bandar Seri Begawan. Thank you.
kelihatan Datin Sri Dr. Siti Hasmah, istri yang amat terhormat Perdana Menteri Malaysia Datuk Sri Dr. Mahathir Mohamad, sepanjang hayat baginda selaku Menteri Pertahanan Negara Brunei Darussalam. Baginda juga sering menerima kunjungan hormat daripada pemimpin-pemimpin tertinggi tentera, sama ada daripada negara-negara jiran dan juga daripada negara-negara di Timur Jauh dan juga daripada negara-negara Eropa.
inilah keranda bagi jenazah almarhum ke bawah duli yang maha mulia Maulana Paduka Sri Begawan Saudara Jenderal Semudah Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin Menteri Pertahanan Negara Brunei Darussalam yang telah dibubuh dengan hiasan bunga-bungaan Thank you.
di luar Istana Nurul Iman ini, persiapan-persiapan sudah pun dilakukan. Pertama sekali, beberapa orang pegawai-pegawai yang akan membawa kelengkapan-kelengkapan di Raja sudah pun siap bagi menantikan jenazah almarhum ke bawah duli Yang Maha Mulia Maulana Perdeka Seri Begawan Sultan Jenderal Seri Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khair Waddin, Menteri Pertahanan Negara Brunei Darussalam, dan diusung keluar dan kemudiannya akan diarak bermula daripada Istana Nurul Iman ini menuju ke makam Diraja Bandar Seri Begawan. Persiapan-persiapan sudah siap sedia. Beberapa buah kendaraan khas yang akan membawa beberapa diraja siap menantikan bagi memulakan nanti perarakan yang akan membawa jenazah almarhum ke bawah duli Yang Maha Mulia Maulana Perdeka Seri Begawan Sultan Jenderal Seri Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khair Waddin, Menteri Pertahanan Negara Brunei Darussalam. Sekali lagi dimaklumkan kepada orang ramai adalah digalakkan untuk mengiringi perarakan jenazah almarhum ke bawah duli Yang Maha Mulia Maulana Perdeka Seri Begawan Sultan Jenderal Seri Dr. Ali Saifuddin Sa'dul Khair Waddin, Menteri Pertahanan Negara Brunei Darussalam, yang dijangkakan akan bermula pada jam 3.30 menit petang, bermula daripada Istana Nurul Iman menuju ke makam Diraja Bandar Seri Begawan. Bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Raja Isteri Pangeran Anak Soleha Yang Teramat Mulia Paduka Sri Pangeran Muda Al-Muhtadi Billah, Duli Yang Teramat Mulia Pangeran Isteri Hajah Maryam, dan juga beberapa orang kerabat-kerabat diraja yang lain sejak dari tadi lagi sudah
berangkat berada di ruang dalam istana Nurul Iman ini. Dalam tempoh 14 hari bermula dari saat pengumuman khas hiburan-hiburan akan ditiadakan. Bagi menandakan perkabungan atas kemangkatan Yang Maha Mulia Maulana Paduka Seri Begawan Sultan Jenderal Sir Muda Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin, Menteri Pertahanan Negara Brunei Darussalam. Ruang dalam Istana Nurul Iman ini masih lagi disirami dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan suasana hening Sekarang ialah keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Pahang Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah, dan juga ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tengku Hajah Abzan.
ke bawah dulu yang maha mulia. Tengku Hajjah Abzan binti Tengku Muhammad. Ini dia ke bawah Duli yang maha mulia Sultan Pahang Tengku Hajjah Abzan. Ke bawah Duli yang maha mulia Paduka Sri Baginda Raja Istri Pangeran Anak Soleha. Juga Duli yang teramat mulia Pangeran Istri Hajjah Maryam. Thank you.
Saudara penuntun yang baru mengikuti siaran kami ini adalah bintang-bintang kebesaran bagi almarhum ke bawah dulu yang maha mulia Maulana Kedukes Sri Pekalan Sultan Putin Sa'dul Khairwaddin, Menteri Pertahanan Negara Brunei Darussalam, yang mana di antaranya ialah DKMB, DKGCVO, PSSUB, PHBS, dan PBLI. Inilah merupakan sebahagian daripada bintang-bintang kebesaran yang dimiliki oleh almarhum ke bawah dulu yang maha mulia Maulana Kedukes Sri Begawan Sultan Jenderal Sir Muda Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairwaddin, Menteri Pertahanan Negara Brunei Darussalam semasa hayat baginda. Inilah merupakan sebahagian daripada pegawai-pegawai pengawal yang berdiri tegak bertepatur mengawal rapi di empat penjuru. Pertukaran tugas mengawal daripada pegawai kawalan yang ditugaskan khas sekali lagi dimaklumkan bahwa orang ramai adalah digalakkan untuk mengiringi perarakan
jenazah almarhum bawah duli yang maha mulia Maulana Putu Sri Begawan Sultan Jenderal Sehuda Umar Ali Syafuddin Sabdul Karwardin Menteri Pertahanan Negara Brunei Darussalam, yang mana akan dimulakan dalam sedikit masa lagi, bermula daripada Istana Nurul Iman menuju ke makam diraja Bandar Sri Begawan. Dalam waktu yang singkat ini, jenazah almarhum ke bawah duli yang maha mulia Maulana Putu Sri Begawan Sultan Jenderal Sehuda Umar Ali Syafuddin Sabdul Karwardin Menteri Pertahanan Negara Brunei Darussalam akan diusung keluar untuk dibawa dengan menggunakan kenaikan khas yang mana akan membawa jenazah almarhum ke bawah duli yang maha mulia Maulana Putu Sri Begawan Sultan Jenderal Sehuda Umar Ali Syafuddin Sabdul Khairuddin Menteri Pertahanan Negara Brunei Darussalam, diarak bermula daripada Istana Nurul Iman menuju ke makam diraja Bandar Sri Begawan. Kehadiran pembesar-pembesar negara daripada negara-negara jiran, terutamanya memperlihatkan kepada kita peranan dan sumbangan yang pernah baginda berikan dalam melaksanakan soal-soal perhubungan kenegaraan, terutama sekali negara-negara jiran. Seperti yang kita laporkan awal-awal lagi, bahwa almarhum ke bawah duli yang maha mulia Maulana Putu Sri Begawan Sultan Sehuda Umar Ali Syafuddin Sabdul Khairuddin Menteri Pertahanan Negara Brunei Darussalam
adalah merupakan satu-satunya pemimpin negara yang amat teliti dalam mencintai kedamaian, keamanan, dan kemakmuran. Sehinggalah hayat baginda ini, kemangkatan baginda almarhum ke bawah duli yang maha mulia Maulana Perdana Seri Begon Sultan Jenderal Sir Muda Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin, Menteri Pertahanan Negara Brunei Darussalam, telah meninggalkan kesan-kesan baik kepada negara kita Brunei Darussalam. Dengan terus negara kita menikmati keamanan dan kedamaian serta kemakmuran yang semakin utuh. Sementara itu di ruang luar Istana Nurul Iman ini sudah pun siap sedia pegawai-pegawai bagi menantikan pengusungan jenazah almarhum ke bawah duli yang maha mulia Maulana Perdana Seri Begawan Sultan Jenderal Sir Muda Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin, Menteri Pertahanan Negara Brunei Darussalam. Sekali lagi dimaklumkan bahwa orang ramai adalah digalakkan arahkan jenazah almarhum ke bawah duli yang maha mulia Maulana Perdana Seri Begawan Sultan Jenderal Sir Muda Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin, Menteri Pertahanan Negara Brunei Darussalam, yang akan bermula dalam sedikit waktu lagi, bermula daripada Istana Nurul Iman menuju ke makam Diraja Bandar Seri Begawan.
Saudara penuntun yang dihormati sekalian, selain daripada pegawai-pegawai yang menantikan pengusungan jenazah almarhum ke bawah duli yang maha mulia Maulana Perdeka Seri Begawan Sultan Jenderal Sir Muda Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairwaddin, Menteri Pertahanan Negara Brunei Darussalam. Yang kita saksikan sekarang ini ialah kenaikan khas yang sudah siap sedia, di mana nanti jenazah almarhum ke bawah duli yang maha mulia Maulana Perdeka Seri Begawan Sultan Jenderal Sir Muda Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairwaddin, Menteri Pertahanan Negara Brunei Darussalam, diusung untuk ditempatkan di satu penempatan khas yang telah pun disediakan di kenaikan khas ini. Juga kelihatan di sana ialah beberapa orang pegawai-pegawai yang terdiri daripada Angkatan siap sedia untuk membawa jenazah almarhum ke bawah duli yang maha mulia Maulana Perdeka Seri Begawan Sultan Jenderal Sir Muda Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairwaddin, Menteri Pertahanan Negara Brunei Darussalam, yang akan diarak dari Istana Nurul Iman ini menuju ke makam diraja Bandar Seri Begawan dalam sedikit waktu lagi. Beberapa orang pegawai kawalan khas berjalan masuk ke ruang Istana Nurul Iman untuk melakukan pertukaran tugas bagi pengawal di empat penjuru tempat yang dikhaskan ini. Thank you.
bawah duli yang maha mulia berkesri baginda Sultan Hasan Al-Bolkiah Mu'izzuddin wa Daulah Sultan dan yang diperkuan negara Brunei Darussalam, juga kelihatan ialah ke bawah duli yang maha mulia berkesri baginda Sultan Pahang tadi dan pada ketika ini akan tibalah saat bagi pengusungan jenazah almarhum ke bawah duli yang maha mulia Maulana Berkesri Bekawan Sultan Jenderal Sir Mudammar Ali Saifuddin Sa'dul Khairwatin Menteri Pertahanan Negara Brunei Darussalam. Dan yang kita saksikan sekarang ini ialah beberapa orang pegawai yang terdiri daripada Angkatan Bersenjata Diraja Brunei dan juga beberapa pegawai dari Pasukan Polis Diraja Brunei sudah satu demi satu mula mengangkat bintang-bintang kebesaran yang dimiliki oleh almarhum ke bawah duli yang maha mulia Maulana Paduka Seri Begawan Sultan Jenderal Sir Mudammar Ali Saifuddin Sa'dul Khairwatin Menteri Pertahanan Negara Brunei Darussalam semasa hayat baginda. Satu demi satu bintang-bintang kebesaran sudah mula diangkat dibawa keluar dari ruang dalam Istana Nurul Iman ini dan kelihatan di sana perbarisan yang membawa bintang-bintang kebesaran diraja sudah pun mula keluar kelihatan kelihatan ke bawah duli yang maha mulia Perkesri Baginda Sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam ke bawah duli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Sultan Negeri Pahang, juga kelihatan Presiden Republik Singapura Tuan Yang Terutama Tuan Wee Kim Wee dan juga pembesar-pembesar daripada negara-negara jiran dan sekarang pengusungan jenazah almarhum ke bawah duli yang maha mulia Maulana Paduka Seri Begawan Sultan Jenderal Sir Mudammar Ali Saifuddin Sa'dul Khairwatin Menteri Pertahanan Negara Brunei Darussalam sudah pun dimulakan. Jenazah almarhum ke bawah duli yang maha mulia Maulana Paduka Seri Begawan Sultan Jenderal Sir Mudammar Ali Saifuddin Sa'dul Khairwatin Menteri Pertahanan Negara Brunei Darussalam sudah pun diusung keluar dari dalam ruang Istana Nurul Iman ini
turut mengusung jenazah almarhum ke bawah Duli Yang Maha Mulia Maulana Perdana Sri Begawan Sultan Jenderal Sir Mudah Umar Ali Syafuddin Sa'adullah Khairuddin Menteri Pertahanan Negara Brunei Darussalam. Ialah Duli Yang Teramat Mulia Perdana Sri Pangeran Perdana Wazir Sahibul Himnah Wal Wakar Pangeran Muda Muhammad Golkiah Menteri Hal Ehwal Luar Negara Brunei Darussalam Duli Yang Teramat Mulia Perdana Sri Pangeran Muda Haris Maharaja Parmaiswara Pangeran Muda Haji Sofri Golkiah Duli Yang Teramat Mulia Perdana Sri Pangeran Digadong Sahibul Mal Pangeran Muda Jeffrey Polkia Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan merangkap timbalan Menteri Keuangan Negara Brunei Darussalam dan juga kerabat-kerabat diraja yang lain. Jenazah almarhum ke bawah Duli Yang Maha Mulia Maulana Perdana Sri Begawan Sultan Jenderal Sir Mudah Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairuddin Menteri Pertahanan Negara Brunei Darussalam sudah pun diusung naik diletakkan dikenakan khas yang mana nanti akan diarak bermula daripada Istana Nurul Iman ini menuju ke makam Diraja Bandar Seri Begawan. Kelihatan sekarang kenaikan khas bergerak perlahan-lahan membawa jenazah almarhum ke bawah Duli Yang Maha Mulia Maulana Perdana Sri Begawan Sultan Jenderal Sir Mudah Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairuddin Menteri Pertahanan Negara Brunei Darussalam diarak dalam suasana yang penuh terharu untuk menuju ke makam Diraja Bandar Sri Begawan.
dan juga kelihatan rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam sebahagiannya turut mengiringi perarakan jenazah almarhum ke bawah duli yang maha mulia Maulana Perdeka Seri Begawan Sultan Jenderal Semdang Berali Saifuddin Sa'dul Khair Waddin Menteri Pertahanan Negara Brunei Darussalam. Dan saudara penonton, sebagaimana yang telah pun sama-sama dapat kita saksikan menurut si kaca TV sekarang ini, kendaraan khas yang membawa jenazah almarhum ke baduli yang maha mulia Maulana Perdeka Seri Begawan Sultan Jenderal Haji Semedang Jenderal Semedang Berani Saifuddin Sa'dul Khair Waddin sudah pun mula menuruni kawasan Istana Nurul Iman yang diringi dengan suasana kesedihan dan tangisan yang begitu sedih dan pilu. Memanglah tidak dapat kita nafikan setiap yang pergi akan kita iringi dengan kesedihan yang memang sudah begitulah menjadi kelaziman dan kebiasaan yang menjadi naluri kemanusiaan kita. Apa yang dapat kita harapkan, semoga lah jenazah almarhum akan dicuci rahmat dan dihimpunkan bersama dengan golongan orang-orang yang beriman yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kendaraan khas ini juga, saudara, sudah pun diiringi bersama-sama dengan rakyat jelata dan tidak kurang sebagaimana yang dapat kita saksikan tadi ialah tetamu-tetamu yang datang dari luar negeri yang sama-sama menghulurkan rasa simpati kepada kebahagiaan yang maha mulia Perdeka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Sultan Hassan Al-Fawqiyah Mirzadin Wadaulah serta rakyat dan penduduk di negara Brunei Darussalam kerana kehilangan seorang negarawan ulung yang lebih dikenal dengan arkitek Brunei Modern yang mana jasa-jasa almarhum begitu banyak sekali ditumpukan semasa almarhum itu menjadi duli yang maha mulia Perdeka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-28. Hujan yang turun sebentar tadi merupakan satu rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menandakan betapa melimpahnya rahmat yang turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bendera yang dikibarkan setengah tiang ini sebagai tanda penghormatan dan rakyat serta penduduk di negara Brunei Darussalam dalam masa berkabung selama 40 hari ini adalah diminta untuk sama-sama mengibarkan bendera setengah tiang.
Dan kita perhatikan sekarang penutup. Yang sudah berbaris di sepanjang jalan dari Istana Nurul Iman membawalah ke makam diraja, di mana rakyat dan penduduk negara ini juga turut sama-sama berbaris. Dan saudara penonton, sebagaimana yang telah pun diumumkan sebelum ini, orang ramai adalah dialu-alukan dan digalakkan untuk bersama-sama mengiringi rombongan para rakan jenazah almarhum Kabahdulia Maha Mulia Maulana Paduka Suri Baginda Sultan, Maulana Paduka Suri Baginda Sultan Jeneral Muda Omar Ali Saifuddin, yang bermula dari Istana Nurul Iman ke makam diraja Bandar Seri Begawan, atau saya rasa lebih terkenal kepada penduduk kita sebagai makam Kubah. Dan perasaan terharu di setiap wajah kita lihat jelas menunjukkan keharuan yang begitu mendalam. Kesedihan dan itulah yang dapat kita lihat dengan jelas dari wajah rakyat jelata yang turut sama-sama berbaris dan turut sama-sama menyaksikan perarakan jenazah almarhum ini, yang mana jarak di antara Istana Nurul Iman dengan Kubah makam diraja ini merupakan satu jarak yang singkat, iaitu diagarkan kira-kira dalam jarak sebatu sahaja. Jadi kepada mereka yang tidak berkesempatan untuk memberikan penghormatan terakhir semasa Langen State yang telah pun dibukakan dari pukul 9 hingga pukul 2 pagi, pukul 2 petang tadi, ini adalah merupakan kesempatan yang paling akhir rasanya untuk memberikan penghormatan kepada almarhum Kabahdulia Maha Mulia Maulana Paduka Seri Begawan Sultan Jeneral Semuda Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairuddin. Dan saya kira untuk memberikan gambaran yang lebih jelas pada ketika ini, ialah kita bersama dengan rakan pengulas kita, yang mana dari kedudukan itu nanti kita akan dapat mengikuti laporan yang lebih jelas. Dan seperti yang sudah pun kita saksikan ketika ini, pegawai-pegawai keselamatan yang mendahului rombongan ini sudah pun melintasi simpang masuk ke makam diraja. Ini ialah jejambat yang dapat kita lihat di hadapan sekolah menengah Arab lelaki. Jadi bermakna jarak kawasan ini dengan simpang makam diraja adalah begitu hampir. Jadi dari kedudukan ini nanti, saudara penonton akan dapat bersama-sama menyaksikan rakan
jenazah almarhum, di mana seperti yang saya katakan tadi, inilah merupakan peluang yang terakhir sekali untuk rakyat dan penduduk di negara Brunei Darussalam ini memberikan penghormatan terakhir. Jadi di sepanjang jalan menuju ke makam diraja ini, penuntut sekolah yang juga disertai oleh penduduk di negara kita, terutama yang tinggal di daerah Brunei Muara ini, turut sama mengambil kesempatan untuk menyaksikan perjalanan rombongan kenderaan khas ataupun kenaikan khas yang digunakan untuk membawa jenazah almarhum Kebadulia Maha Mulia Maulana Perdana Seri Begawan Sultan Jeneral Semuda Omar Al-Saifuddin Sa'udul Khairuddin. Jadi saudara, kalau kita mengenangkan kembali sejak almarhum memerintah negara Brunei Darussalam, yang mana almarhum ditabalkan menjadi Duli Yang Maha Mulia Berkesri Penginda Sultan dan Dipertua Negara Brunei Darussalam pada 6 Harbulan Jun tahun 1950. Jadi dalam masa 17 tahun memegang tampuk pemerintahan negara ini, berbagai-bagai usaha telah dilakukan oleh almarhum, dan beberapa daripada kegiatan dan usaha kebawah almarhum Kebah Duli Yang Maha Mulia telah menjadi sejarah yang tidak akan dapat dilupakan oleh negara kita. Dan rasanya perjanjian perlembagaan 1959 yang bertitik tolak dari pemikiran almarhum dalam tahun 1953 telah membawa satu era baru dalam pemerintahan sendiri negara Brunei Darussalam, dan bertolak dari perjanjian perlembagaan 1959 itulah Brunei telah mula mencapai tarafnya untuk memerintah secara pemerintahan sendiri, yang telah pun dipindah peringkat demi peringkat dan perjanjian demi perjanjian dipindah, sehinggalah memasuki ke zaman pemerintahan Kebah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah, Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam, di mana hasil dari perjanjian dan pindaan dari perlembagaan 1959 itu telah membawa negara Brunei Darussalam mencapai semula tarafnya sebagai sebuah negara yang merdeka lagi berdaulat. Walaupun sebenarnya negara kita Brunei Darussalam tidak pernah dijajah, negara kita mempunyai hubungan yang istimewa dengan kerajaan Britain, di mana hasil perlembagaan 1959, negara kita telah pun diberikan mandat sepenuhnya untuk memegang dan memerintah hal ehwal dalam negeri. Hanya pada ketika itu, hubungan hal ehwal luar negara kita masih dikendalikan dan di bawah nasihat kerajaan Kebah Duli Yang Maha Mulia Baginda Queen Elizabeth. Jadi tindak tanduk
yang dilakukan oleh almarhum dalam mengambil alih pemerintahan negara ini merupakan cara berpikir yang begitu halus, tajam, dan pandangannya begitu jauh ke hadapan. Tidak heranlah jika kita mengatakan bahwa almarhum ini memang mempunyai ketajaman pemikiran yang lebih memikirkan masa depan negara Brunei Darussalam demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta penduduk di negara Brunei Darussalam. Dan perkembangan di negara kita ini tidak dapat kita pisahkan, masih mempunyai hubung kaitnya dengan almarhum, kerana dalam masa pemerintahan almarhum inilah perkembangan negara kita sudah pun memasuki ke zaman modernnya dengan berbagai-bagai perkembangan, berbagai-bagai pembangunan telah pun diusahakan, berbagai-bagai rancangan kemajuan untuk kesejahteraan rakyat dan penduduk di negara Brunei Darussalam. Hinggalah almarhum dikenali sebagai akademik Brunei Moden. Memang tidak keterlaluan gelaran ini, kerana tidak siapapun dapat menyangkal dan tidak siapapun dapat menafikan segala usaha-usaha yang telah dijalankan semasa pemerintahan almarhum Baginda telah benar-benar membawa Brunei ke mata dunia untuk diperkenalkan bahawa Brunei sebuah negara yang kecil dan membangun. Di saat-saat seperti ini, kadang-kadang, saudara, kita seringkali mengingati kegiatan-kegiatan dan kegemaran-kegemaran almarhum, di mana selain daripada memikirkan pemerintahan, mentadbirkan negara, almarhum juga gemar dengan berbagai-bagai jenis sukan, gemar dengan beraneka jenis kegemaran. Sebab itulah tidak heran kalau almarhum Baginda mempunyai pekayuh-pekayuhnya sendiri dalam acara berkayuh, kerana perlombaan perahu adalah merupakan salah satu kegemaran almarhum. Begitu juga dengan bertarik kalat. Memang kegemaran ini telah menghasilkan satu pasukan yang kuat bagi almarhum ketika itu. Selain daripada itu, beraneka jenis sukan yang lain juga digemari. Dan yang dapat kita saksikan sekarang ini ialah pegawai-pegawai keselamatan yang menjadi kepala pengiring bagi rombongan perarakan ini, yang kelihatan jelas sekarang sudah pun hampir kepada jejak tas yang merentangi jalan tutung ini, di mana jejak tas ini seperti yang saya katakan tadi terletak di hadapan Sekolah Menengah Arab Lelaki Hasan Al-Bolkiah. Dan rombongan ini selain didahului oleh pegawai-pegawai keselamatan, diikuti juga dengan alat-alat perhiasan dan kebesaran diraja. Perhiasan ini adalah menurut kepada gelaran dan adalah menjadi salah satu daripada adat istiadat negara Brunei Darussalam yang masih kita warisi,
yang bermakna ini adalah adat tradisional bagi negara kita. Dan sekarang kelihatan pegawai-pegawai yang membawa alat-alat kebesaran seperti tombak dan lembing yang sudah pun jelas memasuki kawasan berhampiran dengan jejatas ini. Dan saya rasa ketika ini perasaan setiap rakyat benar-benar terharu. Kalau kita yang khususnya saudara yang mengikuti liputan siaran langsung ini, yang sama-sama menyaksikan sekarang, merasa begitu terharu, sedih, berduka cita. Mungkin ada yang mengalirkan air mata bila mengenangkan jasa-jasa almarhum. Tidaklah dapat kita bayangkan betapa pula bagi mereka yang berada di tempat dan yang bersama-sama mengiringi jenazah almarhum ini, perasaan mereka lebih terharu lagi. Memanglah kesedihan tidak dapat disingkirkan, memang sudah menjadi naluri kemanusiaan. Tetapi kita tidak dapat untuk menghindari keadaan saupapa ini, kerana sebagai makhluk dan sebagai insan yang dicipta Tuhan, biar dalam bentuk apa juga pun, asal saja dinamakan sebagai makhluk Allah, pasti menghadapi dua keadaan yang mesti dirasai dan mesti dihadapi, yaitu hidup dan juga mati. Beginilah yang dapat disaksikan sekarang, kenaikan khas yang membawa jenazah almarhum. Hampir saja melintasi jejatas dan pengiring-pengiring pegawai keselamatan ini sudah pun mulai memasuki jalan makam diraja. Sementara itu, tetamu-tetamu negara dari luar, orang-orang kenamaan, dan juga rakyat jelata yang sama-sama mengiringi rombongan berarakan ini, berada di belakang kenaikan khas, sama-sama berjalan yang mengiringi kenaikan khas ini. Keadaan cuaca yang redup seolah-olah turut sama berduka cita. Di atas kemangkatan kebawah dulia maha mulia Maulana Paduka Seri Begawan Sultan Jenderal Sir Muda Omar Ali Saifuddin Sadul Khairuddin, Menteri Pertahanan Negara Brunei Darussalam.
berbaris dengan tenang dalam rasa keharuan yang mendalam, membawa alat-alat kebesaran diraja, yang mana semakin hampir dengan makam diraja, bermakna semakin beratlah juga rasanya kaki hendak melangkah. Kerana begitu terharu untuk berpisah dengan orang yang dikasihi. Turut sama dalam perarakan ini, selain daripada alat-alat kebesaran seperti yang dapat saudara saksikan bersama-sama tadi, ialah bintang-bintang dan pingat-pingat kebesaran yang dianugerahkan kepada almarhum semasa hayat baginda. Begitulah pegawai-pegawai dari Angkatan Bersenjata dan Raja Brunei, kita lihat sejumlah yang begitu ramai menarik kenaikan khas yang membawa jenazah almarhum. Kendaraan perhiasan dan alat kebesaran tombak dan senepin juga pedang yang menjadi alat-alat kebesaran diraja. Dan kelihatan sekarang kenaikan ini sudah pun memasuki jalan makam diraja, bermakna hati kita semakin merasa kesedihan dan semakin terasa berat di hati kita dengan kenaikan ini juga semakin hampir dengan makam diraja. Memanglah hanya Tuhan sajalah yang mengetahui betapa terharunya hati setiap rakyat dan penduduk di negara kita ini, termasuk diri kita sendiri yang merasakan keharuan. Kelihatan Duli yang teramat mulia, berkesudahi Duli Pingan Perdana Wazir yang berada di kenaikan yang membawa jenazah almarhum. Kita lihat begitu ramai sekali rakyat yang turut sama mengiringi jenazah almarhum
jumlah yang begini ramai mengiringi jenazah almarhum semakin merawankan hati kita. Jadi semakin hampir sudahlah kenaikan ini memasuki jalan makam diraja. Dan di samping itu penuntut sekolah masih tegak berdiri di pinggir-pinggir jalan untuk sama-sama memberikan penghormatan kepada jenazah almarhum, yang mana bukan saja penuntut sekolah yang berdiri di pinggir jalan ini, malah masih banyak rakyat dan juga penduduk di negara kita yang sama-sama berbaris memberikan penghormatan kepada almarhum. Secara perlahan-lahan kenaikan khas ini bergerak menaiki bukit lagi agak perlahan dan tenang. Kenderaan kenaikan yang membawa jenazah almarhum ke Mahduli yang Maha Mulia, yang masa ini kelihatan menaiki bukit makam ini. Dan kita lihatlah betapa ramainya orang-orang yang mengiringi perarakan jenazah ini. Jelas kita lihat jadi sekarang saudara, untuk memberikan gambaran yang lebih jelas di kawasan makam diraja, eloklah kita bersama-sama sekarang dengan rakan sekerja kita yang berada di makam diraja ketiga ini, yaitu Pengiran Haji Sulaiman bin Pengiran Haji Tua. Jadi kita bersama-sama dengan Pengiran Haji Sulaiman di makam diraja sekarang. Ya saudara penonton yang kami hormati, di sinilah istiadat pemakaman jenazah almarhum ke bawah Duli Yang Maha Mulia Maulana Paduka Seri Begawan Sultan General Sir Muda Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin akan disemadikan. Dan kelihatan pada kita ialah pasukan polis di Raja Brunei
seramai 250 orang semuanya, dan di sebelah pasukan polis ini seramai 250 orang anggota pasukan angkatan bersenjata Diraja Brunei yang telah pun berada di perkarangan makam diraja ini. Kelihatan kepada kita kenaikan khas yang membawa jenazah almarhum ke bawah duli Yang Maha Mulia Maulana Paduka Seri Begawan Sultan Jeneral Sir Muda Omar Ali Saifuddin telah pun memasuki perkarangan ini yang pada ini kita perhatikan ialah pegawai-pegawai yang membawa alat-alat perhiasan kebesaran diraja. Seramai 500 orang anggota pasukan keselamatan kita telah pun berada di perkarangan makam diraja ini. Kelihatan kenaikan khas yang membawa jenazah almarhum tiba di perkarangan makam diraja ini yang ditarik oleh pegawai-pegawai angkatan bersenjata di Raja Brunei. Dan kelihatan pada kita ialah bintang-bintang kebesaran diraja yang dianugerahkan kepada almarhum semasa hayatnya yang mendahului kenaikan khas yang membawa jenazah almarhum dan jenazah kenaikan khas yang membawa jenazah almarhum ditarik oleh pegawai-pegawai angkatan bersenjata di Raja Brunei dan kelihatan ialah bintang-bintang kebesaran di Raja yang dianugerahkan kepada almarhum semasa hayatnya sedang dibawa naik ke dalam makam di Raja ini. Dan inilah dia kenaikan khas yang membawa jenazah almarhum ke bawah duli Yang Maha Mulia Maulana Paduka Seri Begawan Sultan jenazah almarhum akan diusung naik ke makam diraja ini dan kelihatan anak-anak kepada almarhum akan mengusung jenazah almarhum ada pemakaman jenazah almarhum dilakukan dengan penuh adat istiadat.
jenazah almarhum kelihatan diusung untuk dibawa ke makam di Raja. Kelihatan di sana ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Perdana Wazir Sahibul Himmah Wal Wakar Pangeran Muda Muhammad Bolkiah. Beginilah suasana yang berada di perkarangan makam diraja ini, dan alat-alat perhiasan kebesaran diraja ini dibawa naik ke dalam makam diraja. Jenazah almarhum ke bawah Duli Yang Maha Mulia Maulana Paduka Seri Begawan Sultan diusung oleh pengiran-pengiran ceria, dan kelihatan kepada kita jenazah almarhum ini diiringi sama oleh pembesar-pembesar negara, jiran, rakyat sependuduk negara ini. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pangeran Perdana Wazir Sahibul Himmah Wal Wakar. Dan inilah keadaan suasana dalam makam diraja ini. Kelihatan besar-besar negara dan juga kerabat-kerabat diraja telah pun mula masuk ke ruang makam diraja ini, yang mana telah pun sejak awal lagi telah pun ramai berada di kawasan ini. Hari ini merupakan hari yang paling sedih dapat dirasakan oleh seluruh rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala Maha Berkuasa, Pemurah lagi Penyayang kepada hamba-hambanya. Takdir telah ditentukan. Setiap yang bernyawa pasti akan menemui mati. Sesungguhnya dari Allah kita datang dan kepadanya kita akan dikembalikan. Namun demikian, jasa dan bakti almarhum semasa hayatnya yang sentiasa mengalingi kehidupan dan kesejahteraan rakyat akan terus dikenang dan diabadikan dalam sejarah. Kelihatan bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Hassanat Bolkiah Aizzaddin Wad Daulah Sultan dan Yang Dipertua Negara Brunei Darussalam. Dan bersama-sama memberikan penghormatan terakhir kepada jenazah almarhum ke bawah Duli Yang Maha Mulia Maulana Paduka Seri Begawan Sultan Jeneral Sri Muda Umar Ali Saifuddin Sadul Khariwaddin ini. Ialah bahawa Duli Yang Maha Mulia Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar
Ra'iyatuddin Al-Mu'azzam Shah yang berangkat ke negara Brunei Darussalam sama-sama memberikan penghormatan terakhir kepada jenazah almarhum. Selain dari itu ialah Presiden Republik Singapura, Tuan Yang Terhormat Presiden Wee Kim Wee bersama dengan Brigadier General Lee Hsien Loong, anak Perdana Menteri Tuan Yang Terhormat Tuan Lee Kuan Yew, kepada penonton. Selaku kita orang yang hidup, wajib menyelenggarakan setiap jenazah, yaitu memandikan, mengkafani, menyembahyangkan dan juga mengubur. Inilah di antara kewajiban yang dipikulkan kepada kita, kepada orang-orang yang hidup, kepada jenazah. Berangkat ke istiadat pemakaman jenazah almarhum ini, ia juga pemangku Sultan Johor Duli Yang Amat Mulia Tengku Ibrahim Ismail Ibni Sultan Iskandar Al-Haj, yaitu pemangku Sultan Johor, dan juga besar-besar negara dan negara jiran. Kelihatan ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan dan Yang Pertua Negara Brunei Darussalam selaku anak de sulung kepada almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Sri Duli Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah Wal Wakar, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Sri Duli Pengiran Bendahara Sri Maharaja Permaisuara Pengiran Muda Haji Safri Bolkia, dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Sri Duli Pengiran Digadung Sahibul Mal Pengiran Muda Jeffrey Bolkia, berada di Liang Lahat untuk mengiringi jenazah untuk ditempatkan dalam Liang Lahat. Bukan yang.
Jenazah almarhum disemadikan berdekatan dengan makam ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Suri Begawan Raja Pangeran Anak Damit yang mangkat pada 13 hari bulan September 1979. Ada sudah tadi orang masuk. Ketua negara asing, negara jiran kita juga bersama dalam memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum Kebawah Duli Yang Maha Mulia Maulana Paduka Sri Begawan Sultan. Dan selain itu juga ialah Datu Paduka Sri Jenderal Murdani, Pemerintah Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan juga besar-besar negara daripada negara jiran. Suri Begawan Raja Pangeran Anak Damit yang mangkat pada 13 bulan September 1979, dan kelihatan pada kita
dan pegawai sedang coba untuk menyempurnakan secara pemakaman jenazah almarhum ke bawah Duli Yang Maha Mulia Maulana Perdana Sri Begawan Sultan Jeneral Sir Muda Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairwati. Ini ialah makam ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Sri Begawan Raja dengan anak Damit yang mangkat pada 13 September 1979. Bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan Hassanat Bolkiah Mizzati Wa Daulah Sultan Lidani Pertuan Negara Brunei Darussalam. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Sri Duli Pemeran Perdana Wazir Wahibul Himmah Wal Waka Pemeran Muda Muhammad Bolkiah. Ini adalah sebahagian daripada rakyat dan penduduk yang telah pun berada di sekitar kawasan makam diraja ini yang sama-sama mendoakan semoga jenazah almarhum akan dicucu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kelihatan ialah Pemangku Sultan Johor Duli Yang Amat Mulia Tengku Ibrahim Ismail Ibni Sultan Iskandar Al-Haj dan Presiden Singapura Tuan Yang Utama Tuan Wee Kim Wee. Dan di belakang sana ialah Brigadier General Lee Shan Lung yang sama-sama datang ke negara ini semata-mata memberikan penghormatan terakhir ke atas jenazah almarhum ke bawah Duli Yang Maha Mulia Maulana Paduka Sri Begawan Sultan Jeneral Sir Muda Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairwati. Almarhum ke bawah Duli Yang Maha Mulia Maulana Paduka Sri Begawan Sultan Jeneral Sir Muda Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairwati adalah seorang negarawan yang banyak membawa perubahan dalam perkembangan dan pembangunan negara. Sepanjang pemerintahan Baginda selama 17 tahun dari tahun 1950 hingga 1967 kita telah menikmati permodanan yang sama dengan lain-lain negeri di abad ke-20 ini. Almarhum juga semasa hayatnya dikenali
sebagai arsitek Brunei muda. Dan di dalam bidang pesuratan, almarhum boleh dikatakan sebagai sastrawan negara. Takdir menentukan semuanya. Setiap yang bernyawa pasti akan menemui kematian. Sesungguhnya, dari Allah kita datang dan kepadanya kita akan dikembalikan. Namun demikian, jasa dan bakti almarhum ke bawah dunia maha mulia, Maulana Perdana Sri Begawan Sultan, Jeneral Sir Muda Umar Ali Saifuddin, Saduk Hariwaddin, semasa hayatnya, yang sentiasa mengelilingi kehidupan dan kesejahteraan rakyat, akan terus dikenal dan diabadikan dalam sejarah. Kesejahan ini bukan saja dapat dirasakan oleh seluruh rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam, bahkan akan sama-sama dirasakan oleh negara-negara jiran, sama ada yang jauh maupun yang dekat. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين